Oke, kembali lagi dengan channel Ngapram atau STV. Di video kali ini saya akan menjelaskan pasangan label harus lot, benar-benar lot, supaya plester atau ajiannya tepat. Misalkan langsung diaji, ini benar-benar lot itu harus lot benar. Misalkan aji langsung ya, tapi misalkan plesteran pakai yang mortar saksakan, itu biasanya ketebalannya 1,5 cm. Makanya kalau nggak ngelot 0,5 cm itu sangat pengaruh ya. Misalkan di plester, di lot untuk kepalan plester, kalau nggak ngelot 1 cm bisa menimbulkan 2 cm, makanya harus lot. Kalau nggak lot 2 mili 3 mili bisa, itu nggak masalah, makanya ini pentingnya lot ya. Walaupun di plester biasa, kalau nggak ngelot menimbulkan plesteran tebal gitu ya. Masang satu lagi guys. Ini pasangan terakhir ya, 17 label, berarti ketemunya 3,40 m minimal ya, hanya harus lot. Inilah pentingan untuk lot, nah, benar-benar lot ini ya. Kita akan tenang deh. Profilannya pakai dulu ya, jadi lurus ya guys. Ngelotnya juga mudah, simpel, praktis. Oh, pakai dulu ya, jadi paling jangan ini ya. Jangan sayang beli hulu ya, jadi misalkan dipaksa pakai kayu itu biasanya nggak lurus, mending beli hulu aja. Nah, kita masang lagi guys, ini terakhir ya guys. Oke, sini guys. Ini pasangan terakhir guys. Jalan guys. Ini guys. Nah, guys. Ya, cukup sekian ya guys. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.